Assalamualaikum, welcome back to Bola Alis. Sebelum aku teruskan video ni, seperti biasa terlebih dahulu, korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Teruslah melangkah, segera menerkam, mencengkam padu dengan kuku tajam. Biarkan musuh segera dibaham, melakar kemenangan, tiada berdendam. Itulah Harimau Malaya. Cantik pergerakan daripada Arif Aiman 1-2 bersama dengan Edric Jolo Arif Faisal Halim. Gol! Alright gang, debaran semakin terasa menjelang aksi pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Jordan dalam perlawanan pembukaan Piala Asia pada hari Selasa 16 hari bulan jam 1:30 pagi. Dijangkakan jiran-jiran korang yang mana tak layan bola tu mungkin akan dapat gangguan tidur. Jangan terkejut pukul 2-3 pagi ada orang yang menjerit. Okey, kita tengok dulu kedudukan semasa skuad Harimau Malaya kita ketika ini di ranking ke-130 dunia. Kalau nak dibandingkan dengan pasukan Jordan ketika ini, berada di ranking ke-87 dunia. Kalau kita tengok dekat sini, nampak jurang tu amatlah terlalu besar. Tapi itulah, ranking bukanlah penentu segala-galanya. Okey, jom kita skodeng sikit pasukan Jordan ni. Kita nak tengok kekuatan diorang ni macam mana. Difahamkan pasukan Jordan ketika ini mengalami masalah penurunan performance. Di dalam 7 perlawanan berturut-turut diorang, diorang tak pernah menang sama sekali. Diorang seri kalah, seri kalah, lebih kurang macam itulah. Tapi korang perlu ingat, korang kena tengok pula siapa lawan dia. Boleh aku katakan diorang berjumpa dengan pasukan-pasukan yang power macam Norway, Serbia, Iran, Arab Saudi. So kita tak boleh ambil apa orang kata result ni sebagai ukuran. Still aku boleh katakan pasukan Jordan ni pasukan yang kuat. Inilah ujian sebenar untuk pasukan Harimau Malaya kita. Dan orang kata friendly match yang terbaru diorang, diorang dapat semangat baru. Diorang kalahkan geng pasukan Qatar dengan jaringan 2-1. Dan game yang terakhir diorang, diorang kalah tercedok geng dengan Jepun dengan jaringan 6-1. Lawan dengan Jepun kita tolak tepi lah. Another level lah Jepun ni. Diorang sekarang pun dekat ranking 17 dunia. Pasukan-pasukan kat Europe pun diorang tapau geng. Okay, seperti yang kita tahu, ada beberapa orang pemain daripada pasukan Jordan ni pernah beraksi di dalam saingan Liga Malaysia kita. Dan ada yang masih lagi beraksi di dalam saingan Liga Malaysia kita. Contoh, kita ada Mahmud Almardi yang sebelum ni pernah bermain dengan pasukan Kedah. Kita tahu dia punya kelincahan macam mana. Yazan Al-Arab bersama dengan pasukan Selangor sebelum ni. Nol Araobdeh masih lagi bersama dengan pasukan Selangor. Dan Fadi Awad bersama dengan pasukan PDRM. So pemain-pemain yang pernah beraksi di dalam saingan Liga Malaysia kita ni serba sedikit. Aku rasa diorang jadi spy lah, bagi info kepada ketua juru latih diorang kan, cara-cara macam mana nak atasi Arif Aiman, lagi-lagi Faisal Halim lah, memandangkan Nol Araobdeh dengan Yazan Al-Aram ni satu pasukan dengan Faisal Halim kan. Tapi diorang perlu ingat juga yang kita pun ada spy juga geng. Kim Panggon duduk dekat Malaysia ni bukan duduk saja kan, menjadi pemerhati juga. So mungkin Kim Panggon pun dah tahu dah cara permainan daripada Nol Araobdeh macam mana, Yazan Al-Arab macam mana kita nak tembus benteng pasukan Jordan, lagi-lagi daripada Yazan Al-Arab ni kan. Dan ada seorang pemain Jordan yang berprofil tinggi yang kita perlu ambil perhatian, iaitu Moussa Al-Tamari yang bermain di Liga Utama Perancis. Kalau kita tengok dia punya market value, dia seorang saja geng dah lebih kurang sama satu pasukan skuad Harimau Malaya kita. Dia punya posisi dekat bahagian right wing, mempunyai dribbling yang baik, mempunyai hantaran-hantaran yang baik. Senang cerita, Mamat ni lincah lah. So, andai kata Corbin Ong tak dapat diturunkan nanti, kemungkinan Daniel Ting akan menggalas tanggungjawab yang begitu besar juga untuk mengekang asakan
Musa Al-Tamari ni, geng. Untuk rekod pertemuan, ya, kita tak pernah menang dengan pasukan Jordan ni. Kali terakhir kita berjumpa pada 2 tahun lepas. Masa tu kita kalah dengan jaringan 4-0. Kalau kita tengok skuad yang 2 tahun lepas tu dengan skuad yang sekarang ni, nampak sangat jauh berbeza. Boleh aku katakan di bawah bimbingan Kim Panggon ni. Dan aku yakin dengan kata momentum yang kita dapat kekalkan last persiapan kita bertemu dengan pasukan Syria pun, kita mampu seri sekali lagi bertemu dengan pasukan Syria dan kita dapat bersaing bertemu dengan pasukan di ranking ke-91 dunia. Dan aku rasa inilah masa yang tepat di Piala Asia untuk kita revenge balik pasukan Jordan ni. Mungkin orang kata sebagai sejarah, kita selitkan satu kemenangan di dalam rekod pertemuan kita bertemu dengan pasukan Jordan ni, guys. Alright, macam biasa sebelum bermulanya perlawanan, aku akan bagi kesebelasan utama terbaik ini daripada pandangan aku. Okey, kita bermula daripada penjaga gawang gol, Shihan Azmi. Center back Dion Cole akan bergandingan dengan Syarul Saad. Right back Mark Davis, left back Daniel Ting. Memandangkan Corbin Ong masih lagi dibelenggu kecederaan, kalau kata Corbin Ong fit, aku akan letak Corbin Ong. Okey, di bahagian engine tengah kita untuk mempergerakkan kita punya serangan ni, mungkin aku letakkan Afiq Fazail, Syamir Kuti dengan Stuart Wilkin. Pening kepala, geng, dekat bahagian midfield ni nak letak siapa sebab ramai sangat, kan. Okey, di bahagian jentera serangan, Arif Aiman, Faisal Halim dan Darrell Locke. So macam Paulo Josue, Romain Morales tu kita simpan dulu untuk second half nanti. Kalau kata first half kita tak jadi, kita masih ada lagi pemain-pemain untuk kita tukarkan di separuh masa kedua nanti. Untuk prediction, aku jangkakan insyaAllah Malaysia menang dengan jaringan 2-1. So geng, ini adalah kesebelasan utama terbaik aku dan aku punya prediction. So kalau korang ada kesebelasan terbaik korang sendiri dan korang punya prediction, korang boleh drop di ruangan komen. So geng, untuk video pada kali ni cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi di dalam video yang seterusnya. Demi Malaysia, ayo Harimau Malaya. Assalamualaikum.